Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni saya nak try balut carbon premium ni yang tadi saya review tu. Inilah dia, lebihan kain dia. Okey, kita nak tengok premium ni pada benda. Ni saya buat video ni supaya korang dapat tengoklah. Lebihan-lebihan kain ni saya try balut dekat apa? Barang. Okey. Kita nak balut dekat apa? Okay, kita nak balut dekat pinggan mangkuk, guys. Nak balut dekat pinggan mangkuk dengan cawan ni. Okey, ni saya dah saletik dalam dia. Okey, kita nak try balut kat sini dengan ni. Tapi saya balut bahagian depan je, belakang dia saya tak balut. Okey, kita mulakan. Kita try eh, kita tengok. Baru beli ni tadi sebab nak try punya pasal. Kita kasarkan dulu permukaan dia. Sebab kita nak balut atas dia, jadi kita gosok atas dia. Nak dia nak try. Jom kita bancuh epoxy. Saya gunakan epoxy cepat kering daripada P-Carbon. Korang nak cari barang carbon, tengok link dekat description saya ada sediakan. Kita bancuh dulu sikit. Pigment. Yang ni kena pakai pigment sebab dia warna putih kan. Okay guys, apa lagi satu, pigment ni ramai yang tanya saya macam mana nak guna. Okay, pigment ni hanya untuk base coat saja. Jangan korang bancuh untuk top coat pula, tak boleh. Dia untuk base coat saja pigment ni. Okey, dah siap. Kita tunggu dulu sampai dia separuh kering macam biasa. Baru kita apply kain. Dia dalam 1 jam hingga 2 jam dia akan separuh kering. Okey, kita tunggu dulu.
Okay guys, kita dah siap spray clear. Saya tembak 3 layer. 3 layer tapi ada bintik-bintik ni sebab masa saya gosok, saya tak gosok betul-betul. Saya gosok gitu-gitu je. Janji dia jelas. Kalau gosok betul-betul ni lagi cantik. Kalau korang tengok eh, kalau korang dapat tengok daripada jarak macam gini, dia hitam. Dia memang hitam. Carbon yang ni memang dia hitam. Dia tak macam yang biasa tu. Mana yang biasa? Tak ada pula. Dia tak macam yang biasa tu. Kalau yang biasa tu dia macam ada macam pudar sikit kan. Dia tak pekat. Yang ini memang hitam, dia memang hitam pekat lah. Kalau korang tengok cawan ni, nampak? Memang hitam dia, hitam pekat. Lepas tu reflect dia tu, reflect carbon tu lagi jelas lah. Nak banding dengan ni. Nampak? Cuma ada bintik-bintik tu. Tapi bintik-bintik ni tak ada masalah, boleh polish lah. Sebab ni kain dia pun kain lebihan, jadi dia ada rosak-rosak sikit. Boleh lah untuk buat tunjuk kan. Ini mangkuk. Mangkuk. Ini mangkuk. Itu dia. Okay, korang yang nak cuba kain ni boleh cuba. Memang terbaik. Memang cantik lah kain dia. Tak dapat nak cakap lagi lah. Memang cantik gila. Tengok sekali. Nampak eh? Belakang dia saya spray hitam. Okay. Memang cantik. Siap ada stiker Akana lagi. Nampak? Lepas tu, lagi satu guys. Kilat tak kilat, berair tak berair, bergantung pada korang bancuh epoxy dan cara korang spray clear. Carbon ni memang macam tu. Dia kalau contoh eh, kalau korang sapu epoxy, epoxy tu belum betul-betul dia sebati, korang sapu, dia takkan jelasnya, mesti dia kabur. Lagi satu lika. Lika kalau korang tak bancuh betul, yang guna lika 2K ni lah. Kalau lika 2K ni korang bancuh tak betul, dia kabur, carbon tu takkan nampak jelasnya, mesti dia blur-blur sikit. Itu yang kadang-kadang kita tengok. Carbon ni dia ada efek dia cantik. Ada yang kita tengok macam stiker pun ada. Tapi carbon kan original. Dia bergantung pada bancuhan epoxy dan bancuhan lika. Jadi kalau cantik macam mana pun korang buat kain tu apa semua kan, lika dengan epoxy korang bancuh tak betul, dia memang takkan dapat jelas yang sejelas sepatutnya kita dapat. Okay, jom kita tengok dekat bawah cahaya pula. Bukan cahaya, bawah kat luar lah, kita tengok kat luar macam mana dia punya reflect ni kan. Okay, jom. Okay guys, thank you kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. InsyaAllah saya balas komen sebab saya busy. Pada korang yang nak dapatkan kain ke apa ke, tengok dekat description, saya ada sediakan. Okay guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.